Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. SPRM menafikan mereka membuat pendakwaan terpilih dalam siasatan terhadap kertas Pandora. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki berkata demikian sebagai menjawab dakwaan ahli ekonomi politik Edmond Terence Gomez bahwa pemimpin dari blok kerajaan tidak dipanggil oleh SPRM walaupun dinamakan dalam dokumen yang bocor itu. Bagi kertas Pandora, SPRM memberi tumpuan kepada orang terdedah politik yang mempunyai kuasa dan kedudukan semasa didakwa melakukan salah laku dan disyaki telah menyalahgunakan kuasa mereka. SPRM bebas untuk menyiasat selagi ada sebab untuk mempercayai bahwa mereka mempunyai kedudukan dan kuasa serta disyaki berlaku penyelewengan dan salah guna kuasa. Tidak kira siapa. SPRM tidak mengamalkan pendakwaan terpilih karena kami bebas menyiasat tanpa sebarang campur tangan atau pengaruh daripada pihak lain, katanya dalam jawaban bertulis kepada Malaysia Kini. Azam menambah, Suruhanjaya itu tidak dapat membuka penyiasatan mengikut kehendak mereka karena ia mesti berdasarkan fakta dan bukti mengikut prosedur operasi standar dan undang-undang yang diperuntukkan. Pada 25 Mac, Gomez mempersoalkan mengapa timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz serta Ahli Parlimen Selayang William Leong tidak disiasat oleh SPRM berhubung kertas Pandora. Pengerusi Pusat Membenteras Rasuah dan Kornisme, SIFO, mendakwa hanya bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin yang dipanggil SPRM. Kemas Kini terakhir berhubung siasatan SPRM terhadap kertas Pandora adalah pada Februari, di mana dilaporkan bahwa kenyataan bekas menteri direkodkan mengenai kekayaan luar pesisirnya. Individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa apabila melibatkan orang yang masih belum didakwa di mahkamah. Bagaimanapun, bekas menteri itu disifatkan sebagai pegawai kanan dalam pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad dan dilaporkan diminta antara lain menjelaskan aliran wang dan pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar di bawahnya dan ahli keluarganya di luar negara. Mm-hmm.